Hari ini atur ruang GM karena tidak ada opil. Ini adalah dialognya, ini adalah referensinya. Referensinya ada ini, gokil. Atur ruang GM menuju bioskop, bro. Lo mau gue jawab apa? Lo gak ada niatan. Lo mau gue jawab apa? Ini lo gak ada niatan buat dilahirin kan? Oh. Nah itu lebarin dulu ngocehnya biar kan ini kan kendala kita daerah kan susah ngomong lu gua. Iya. Nah itu kayak lu mau gua jawab apa? Lu mau gua jawab apa? Lu mau gua jawab apa? Nah itu. Lu mau gua jawab apa? Nah biar ini tuh kayak muka tuh karena kita nggak biasa mengucapkan kata-kata itu, jadi makanya akan keselimpet belibet gitu. Jadi kalau ada kata-kata yang susah tuh kayak benar-benar mangapin aja gitu. Lu mau gua jawab apa? Tuh kita coba. Ini lu nggak ada niatan lahirin kan? Oke, ini lu nggak ada niatan. Oke, sampai dua hafal. Hafal ya? Ini jangan hafal sih, jadi berasa yang penting. Oke, coba aja ya. Baca aja, tapi dengan yang gitu aja, yang lebih aja, Mat. Coba. 16 minggu. Oke. Oke doang. Lu mau gue jawab apa? Tapi berubah suara. Enggak apa-apa, ntar enak ntar. Oh. Ntar waktu stick sumpah enak. Lu mau jawab apa? Lu mau gue jawab apa? Lu mau gue jawab apa? Ini lu enggak ada niatan dilahirin kan? Ini lu, oh iya. Jadi gitu, ntar mulut enak sumpah. Ini lu, gak ada niatan dilahirin kan? Oh, ini anjing lu. Giliran enak aja lu suka, lu mau. Giliran tanggung jawab lu begini. Kasih rokok. Saya isap. Brengsek. Kalau lu mau aborsi, ayo kita klinik bareng-bareng. Nah ini kencengin lagi kayak biar kalau lu mau aborsi ayo kita cari. Kalau lu mau aborsi ayo kita cari klinik bareng-bareng. Ini sampai benar-benar ini Mat. Biar kebuka semua ininya kayak mulutnya biar nggak blur gitu. Kalau lu mau aborsi ayo kita cari klinik bareng-bareng. Tapi di luar itu ya lu urusin sendirilah. Gue nggak mau ngorbanin apa. Gara-gara masalah gini kan. Gak mau ngorbanin apapun. Terus ngasih duit. Buat ganti. Kenapa? Enggak makan. Masak. Beriang semalam. Enggak makan. Lo. Obat lu apa? Ya semalam sih minum obat bakok dari macam enggak. Rinos sama antibiotik. Bah. Tenggorokan. Dapat merokok. Dapat apa? Ini masih pagi-pagi ya guys. Ini masih jam 8 pagi. Matamu. Enggak. Ini di jamku ini. Jam berapa ini? Jam 1. Ngapain? Enggak kan hari ini nganggur dia. Terus aku ada aktor UMKM dia bak. Oh, main. Iya. Dan ini bukan segen ini, Rik. Ini dia kubayar dia. Lu doang, Mat. Sebagai talent. Lu doang. Yang kayak like UMKM apa programmu? Aktor UMKM. Aktor UMKM lu doang yang dibayar, Mak. Yang lain sukarela. Sukarela. Kalian sukarela juga. Ya Spanyol dong, Bang. Coba. Kemarin juga dia yang nulis sukarela, Rik, yang ada. Oh, sekarang. Ini adalah ini pembelajaran kalau dia jadi bareng sama gua. Oke, Mak. Ya masih cumi kakak nih. Iya sampai awal bulan. Awal bulan ini. Terus itu kamu. Awal bulan dia kalau gak gitu dia balik Makassar. Jadi warga Makassar lagi. Jangan Mat. Kita harus aktif. Tapi lo gak usah repot-repot ke kantor Mat. Kenapa? Kantor gak ada. Bos lo kesini ke kosan. Belum. Terus rencana ini Gilang juga bulan depan ada. Masih ada pengen ke Jakarta. Yeah. Akan kutaring ini siapa yang lebih produktif ya. Kalau ternyata lebih produktif Rahmat ya tetap Rahmat. Gilang enggak tahu pasti ada rezeki lain harusnya.
Iya. Karena bulan lalu kan harusnya Gilang tuh. Hmm. Tapi Gilang enggak fokus dia Gilang. Gilang masih pikirannya masih di Malang, Surabaya. Masih bingung sama iya, dia masih iya. Apakah ceweknya. Ayahnya cewek. Oke, ngabung dulu Mas di sana. Iya. Mencari pundi-pundi. Enggak ada masalah dia. Oh, kupikir mencari pundi-pundi uang dia cewek. Enggak, dia lagi ada ini. Makanya kalau memang kesini biar beres semuanya dulu ya. Baru ke Jakarta. Biar pikiran plong. Biar plong. Biar enggak bolak-balik. Kan kalau bolak-balik juga ongkos lumayan. Ongkos. Jadi kalau udah kelar ya udah lu fokus ke Jakarta, cari kerja di Jakarta, ikut Mas Arif itu segala macam. Semangat Gilang. Jangan ikut di beban dia aku nih. Ini besok Rahmat dulu nih. Oh, ya maksudnya. Oh, Rahmat oke. Okay. Ada lah kan waktu dia balik ke sini job-job banyak kan? Banyak sebenarnya. Ya, iya, oh, tapi ke Alang sama dia pulang. Aku kira dia pulang bentar, ternyata lama juga. Ya dia lagi membereskan masalahnya dulu. Kemarin sih kusuruh ya udah kalau memang lagi ada masalah jangan kesini kesini gitu, jangan ke Jakarta. Kalau emang udah di Jakarta, Jakarta aja terus. Gitu. Biar temponya karena tempo kerja kan, kalau daerah sama Jakarta gimana tempo kerja? Cepatan cepat di sini, Mas. Jakarta ya dia. Jakarta. Kini set bikin jadi gitu. Kalau daerah. Kalau daerah lama banget emang. Sini aja. Ini aja, Mat. Ini kan kita bikin jam berapa? Jam 12:30. Oh iya, kemarin kan ngobrol kan, baru malam kan? Malam. Baru malam tuh aku baru dikasih tahu, mau enggak? Mau, ya ya. Nih, ini naik nanti jam 5 kita. Nah, ini reading jam 12 ya. Jam 1 target produksi, kayaknya makan dan apa 1:30. 1:30 pikirku 2:30 itu harus beres. Harus beres. Harus beres ini, okay. Harus beres. Jam 3 aku ngedit sampai jam 5. Jam 5 langsung naik. Ini langsung naik. Sebelum 24 jam naik. Gokil bro. Ya. Makanya aku tadi semalam tidur gue enakin. Terus bilang kan Mat, jam 12 ya Mat. Kita udah bangun bang. Jam 11. Tidur lagi. Kalau aku soalnya, kalau jam disiplin aku jam. Lumayan disiplin. Kalau emang jam segini waktunya bekerja ya bangun. Tapi aku bangun jam 9 tadi. Makan apa ya Mas ya? Wartegnya ya? Tunggu rokok Rahmat satu. Agak sih. Agak surprise di dalam video kaki. Ke record, enggak apa-apa lah. Cek file. Aman gua. Aman. Ya. Punya aku doang nih. Gimana, Mak? Aman. Aman. Sekarang angle-mu. Agak gini ke pulang lagi dong. Apanya? Iya, ambil rokok tadi itu. Aman ya? Iya ambil rokok doang. Iya ambil rokok tadi. Gantar ku ini aja. Ku taro di cover aja. Cover ini. Coba mana lu duduk? Berdiri di mana? Ku basah sih Mat. Abis mandi. Lucu banget. Lucu bro. Yang pertama. Yang awal lucu. Kaget. Rahmat kaget. Natural sekali. Nggak kurang suka. Sama air lagi nih. Kamar. Mendung. Yuk. Mau taruh kembali ya? Apa? Mau taruh kembali. Terus iPad ini apa? Ya. Kalau kan aku cuma ngambil doang. Adegan. Korek agak bisa nyala lagi anjing. Ini tadi koreknya kena air. Susah. Agak nggak behind the scene-nya karo Instagram. Oh iya behind the scene-nya. Ya, lengkapnya di TikTok. Iya. Ya, gitu ya. Lucu. Rahmat, terbaik. Ntar aku nggak balik jalan dulu. Ini snack-nya di jemuran. Ada anduk gua lagi. Hijau. Ya, where ayam. Mana Rahmat? Kayak. Aktor. Masih aktor. Aktor. Masih lucu di bendisinnya sih. Bendisinnya lucu. Kalau ditarik ya pas bakar korek. Itu juga lucu. Koreknya kena air. Yes. Kan lu pegang. Enggak ini badan lu. Sini. Ayo, geser. Ah, kita lanjut. Kamera aku ini jangan lu ambil. Kamera gua ini. Sudah mendung lagi. Mana ya mukanya nggak berat? Yang ngatur kamera kita Pak Sarip, gue mah kru-kruannya aja.
membantu behind the scene YouTube-nya Arif. Oke. Saya balik begini dulu pertama ya, enggak usah langsung teks ya. Nah, tolong. Oke. Siap. Kamera roll. Action. Ya ya. Enggak terus, jangan cepetin. Gak apa, cuman gak apa ya. Anjing lu. Nyalain anjing. Korek anjing kena air. Bisa. Anjing. Jangan ketawa. Gimana caranya biar lu gak ketawa ya? Anjing. Masuk. Bagus tadi. Ekspresi yang tadi lebih bagus.